Rupanya di sini view jelas. Kali ini kami menginap di Zen Garden. Kali ini kami menginap di Zen Garden Kundasang. Ini bilik kami. Jadi saya akan tour bilik ni. Jaga hati-hati Nana. Sini si Novel makan. Baru juga kami sampai ni. Di Zen Garden ni macam beginilah. Dia ada dua katil, queen dan juga single. Ada TV, cermin di situ. Dan di sini macam biasalah. Mineral water ada dua ni. Satu sudah diminum. Ada gelas juga. Dan juga heater. Mau bikin kopi. I mau wash hand. Okey, jom kita tengok dia punya tandas. Mari, kita buka. Ini dia punya tandas. Ada sinki di sini. Ini air panas nih, jaga ah. Ini air sejuk. Biru yang air sejuk. Ini dia punya mangkuk tandas. Ada dia sediakan tuala. Tuala ada tiga tu. Satu sini sudah dipakai tadi. Cermin, sabun. Sabun-sabun pun ada. Ini dia punya shower. Shower. Jadi, apa lagi? Jom. Ada apa? Kursi. Pandai. Apa lagi, Naim? Apa lagi yang ada? Bantal. Bantal. Lagi? Apa lagi ada? Door. Door. Okey, ada door, bilang Naim. What the number of door? 105. Betul. Pandai Naim. Apa lagi? Window. Window. Betul. Ada window. Ada password wifi. Kalau ada apa-apa masalah, boleh contact nih. Reception. Dia punya nombor di sini. Plug ada dua di situ. Sini ada satu. Kita tengok dalamnya. Nah, tu. Apa tu? Bakar nyamuk. Eh? Siapa? Hutan kan? Boleh bakar. Yang mau kena. Ada. Di sini ada ekstra bantal. Ada dua dia bagi. Sebelah sini ada sejadah. Selipar di bawah meja ni. Sini boleh simpan barang-barang juga di bawah sama di sini. Situ hair dryer. Di sini dia ada bagi open space assembly point one. Tempat berkumpul lah di sini. Bilik ni tiada aircon. Tak ada aircon eh. Kita kat Kundasang tak ada aircon. Dia ada kipas je. Sekarang ni pun petang. Udah ke jam 5 juga ni. Rasa sejuk sudah. Kita tengok sebelah luar pula. Nana mau ikut? Jom. Tengok Naim main. Sini tempat playground. Kereta? Ada kereta? Nah. Boleh main-main di sini. Diorang sediakan. Depan bilik boleh main. Bangun pagi terus main. Area sini ni ada 4 pondok. Sini satu, sebelah atas sana ada dua, belakang sebelah sana ada satu. Mereka sediakan di sini meja. Lepas tu ini tempat pemanggang BBQ lah. Dia punya sinki. Di sini air pun kuat. Dia sediakan juga ni sabun, sabun cuci. Tong sampah pun ada di situ. Dan juga tempat santai bilik kami di sini. Reception tu di sana. Pintu masuk dari sana, masuk pergi situ, reception, lepas tu pusing naik atas, sampai situ. Sana ada gelanggang basketball, bilik yang lain, twin, dan juga padang di sana. Jenis bilik yang kami ambil, deluxe triple. Kalau triple ni queen, satu single. Kalau twin pula, dia dua-dua single. Ini ada besar sikit, kalau ada banyak keluarga, boleh ambil bilik yang inilah. Dengan harga RM185.50. Kalau macam mau ambil extra bed, boleh juga. Nanti bagi tahu di reception, mau minta extra bed lah. Ini pun boleh kasih impit. Kasih rapat, simpan extra bed. Nanti kita akan round lagi di sekitar resort ni. Mau review simple sajalah di resort ni. Kami baru sampai juga sebenarnya. Jam 4 tadi. Jalan pun okey jugalah. Cuma macam biasalah, jalan bulan. Kalau tengok ni. Tengok. Akibat anak
yang membawa si Naim. Habis. Bukan sudah kui UFO. Kui apa nih? Hancur. Kupi. Habis kui UFO. Oleh si Naim. Ini ada egg-nya, sedap. Banyak kita mau pergi. Ada pergi hamster wall. Fish. Spa. Ada cat. Ada rabbit. Turtle pun ada yang besar. Unicorn. Unicorn. Unicorn besar. Nampak bajumu. Tengok si Haji masih pakai baju taekwondo. Tadi upgrading. Lepas dari upgrading terus jalan pergi Kundasang. Kita pergi ke playground, lepas itu turtle playground, lepas itu dog playground, lepas itu rabbit, lepas itu unicorn. Nanti kita jalan-jalan. Kita healing, minum kopi. Healing sampai sini. Hai, kau nih. Kau tuh boy. Apa kau teddy bear? Ini mah teddy bear. Oh, mega mahal dong. Iya, iya loh. Oh, aku mau have a chip. Iya, iya loh. Mau ya, ada mau. Ada Mumu ya. Aku Nana mau cat, Ibu. Ini mau cat. Nana mau cat. Ini mau cat. Sama Rama. Mana ada Rama? Nah, makan donat. Donat is sakal. Kami round dulu resort nih. Ini bagian tengah ya. Di depan lagi sedikit, ini punya kawasan lapang lah, tempat beraktiviti pun boleh. Ini kawasan tengah, jom. Sini luas sedikit, dia punya kawasan ini. Sini ada tempat duduk, ada playground di situ. Ada. Nah, singgah main. Ini kawasan BBQ juga, ada juga singki. Sini ada cantik sedikit lah. Kita naik loop di atas. Di sini tempat parking kereta pun boleh juga. Selain di tempat reception dulu. Sana kami parking. Situ ada dua pondok untuk BBQ pun boleh. Ini dia punya garden. Jom kita masuk dia punya garden. Ada kolam nih di sini. Ini dia punya kolam. Decoration kolam memang cantik lah, nama pun garden. Nah, memang banyak pokok-pokok, dia punya decoration pun lawak lah sini nih. Nah, ini pun ada juga pondok sini, cantik sikit. Dia punya meja nih mozaik, situ pun ada singki, tong sampah pun ada juga. Setiap pondok ada singki, ada tong sampah dan juga meja. Situ lagi kita ada tuh di atas. Ini ada pokok pinang juga di sini. Oke, sekarang kami mau pergi ke dia punya padang ni lah. Ini masuk pergi kawasan padang. Jom, tinggi tu. Hati-hati, naik. Naim dulu naik. Dia punya padang sini ni cantik ni. Slowly, slowly. Oke, jom. Tengok padang ini seluas inilah. Dia punya padang nih sampai hujung sana. Ada juga playground di situ, dia punya pondok, situ tempat berkumpul. Tengok dia punya decoration nih cantik. Di sini dia punya tempat pusing. Boleh parking juga di sini nih kalau macam baska yang besar tuh kan, orang pusing di sini. Nah, turun pergi sana lah. Wiyo, Naim, di mana tuh Moon? Cume, pandai nana main. Okay, pegang kuat-kuat. Okay, ibu push ya, pelan-pelan. Okay. Push. Kita kami turun pergi bawah sini. Tapi sekarang ni jam 6 lebih sudah. Okay lah, ada cahaya sikit. Dan paling best di belakang tu boleh nampak tu, ada gunung. Sini ada gunung.
Boleh nampak dari sini gunung. Tarik kasih zoom. Ada rezeki nampak gunung petang ni. Okay. Jom kita turun bawah lagi. Okay, let's go. Di sini pun boleh nampak juga ni. Di sebelah bawah ni. Tapi ada terlindung sikit oleh pokok. Memang jelas guys, depan mata. Ini tempat parking. Ini dia punya reception office. Kami akan turun ke bawah. Nah, sini penginapan bilik jenis lain. Ini ada tuk-tuk di sini. Situ ada pondoknya dan dia punya playground lah. Boleh main-main juga di sini. Tong sampah pun ada. Memang facility di sini lengkap lah. Ada ayunan juga di sini, tapi paling cantik rupanya di sini view direct jelas. Sebab tadi di sana terlindung oleh pokok, di sini boleh nampak jelas. Sebelah bawah ni pondok-pondok pun ada juga dan juga kolam di situ. Gelanggang basketball, ada tiang gol futsal juga boleh main. Balik sudah orang. Jom, maghrib sudah. Let's go, balik. Kita sambung di video lain. Itu saja review Zen Garden Resort Kundasang. Kita jumpa nanti di next video. Okay. Bye. Bye. Thanks for watching.